Felkra Berhad membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM setelah mendapati beberapa penemuan yang memerlukan siasatan Suruhanjaya itu. Laporan dibuat pengerusi Felkra Berhad yang baharu, Datuk Naqib Wahab. Dalam ucapan pada hari pertama tugasnya sebagai pengerusi Felkra, Datuk Naqib mengarahkan audit pengurusan diadakan secara menyeluruh ke atas pengurusan Felkra. Audit luar yang dilantik dengan kerjasama pihak audit dalam Felkra telah menyiasat secara menyeluruh ke atas pengurusan badan itu dan menemui beberapa perkara yang memerlukan siasatan SPRM. Tindakan itu bagi menjaga kepentingan umum khususnya kerajaan beserta Felkra dan kakitangan perbadanan itu.